Dan salah seorang daripada 12 wartawan kami adalah Shah Hairizal. Shah Hairizal akan membuat liputan di Selangor nanti dan Shah telah pun mula berjalan dan menjumpai rakyat, menyantuni rakyat dan bertanyakan kepada mereka bagaimana kos hari hidup ni akan membantu mereka membuat keputusan pada hari mengundi pada 9 Mei nanti. Shah mungkin akan dipaparkan di depan saya ini di skrin big data kita. Shah, mungkin kalau Shah boleh dengar saya dahulu, kalau tak boleh nampak saya pun. Yalah. Sepanjang yang Shah meronda-ronda di sekitar Selangor, dari kawasan yang lebih dalam seperti hulu Selangor ke kawasan yang lebih bandar seperti Bangi, Kajang dan sebagainya, apa yang Shah dapat kutip daripada mereka, daripada the man on the street berkenaan dengan isu kos hari hidup, dan menurut pemerhatian Shah, sejauh manakah impak kos hari hidup kali ini kepada sentimen pengundi di negeri Selangor? Baik, Loman. Terima kasih, Loman. Kalau nak ikutkan apa yang hasil tinjauan saya di sekitar Lembah Kelang, khususnya di Kelang, di Shah Alam dan tidak terkecuali di Kuala Selangor dan Tanjung Karang, Sabak Bernam juga saya telah lalu, dan hari ini saya akan melakukan tinjauan di sekitar Hulu Selangor. Tetapi hasil tinjauan saya di Tanjung Karang, saya agak terperanjat kerana ada kalangan belia menyatakan bahawa kos hari hidup di sana agak tinggi ketika ini. Dan kita dengarkan apa dikatakan oleh mereka. RM2,000 cukup untuk saya, cukup kalau dah berkeluarga, cukup untuk duduk kat kampung, tapi kalau kat bandar memang tak akan cukup. Okay, kalau dekat kampung ni cukup RM2,000 tu buat apa? Tu cerita sikit. RM2,000 ni kalau kita tak ada komitmen, cukup. Ya, bayar makan minum cukup lah. Kalau kita ada duduk tanggungan, duduk dengan family memang cukup lah. Kalau macam sewa rumah, kereta semua, RM2,000 memang tak akan cukup lah. Bagi saya, dengan keadaan sara hidup sekarang memang tak munasabah. Memang tak munasabah. Sebab satu lagi, yang saya nampak isu gaji minimum orang Malaysia dengan orang luar disamakan. Macam tu memang akan, bila kita rasa diri kita lah, diri kita kerja dengan orang luar gaji sama, so kita rasa macam sama. So patutnya kita kena lebihkan. Untuk orang Malaysia, orang kita bagi lebih, and then orang luar ada had dia. So itu akan lagi macam menambah apa? Semangat orang-orang kita untuk bekerja lah. Baik, Loman, itu sebesar sikit antara temubual yang sempat saya lakukan di sekitar Tanjung Karang, Loman.